warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hai. Kali ini kembali lagi di channel Hani. Nah, kali ini aku enggak sendirian nih dan aku ditemenin sama Nasi. Nasi channel. Nasi ini. Subscribe ini yang ini. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya kalau yang udah tekan subscribe. Nah, kali ini Hani enggak sendiri dan Nasi juga enggak sendiri karena ada juga yang ikut teman-teman di sini. Ah! Bu, sini. Ini. Nah, rame kan? Jadi kita tuh enggak sendirian. Nah, mereka tuh masih malu-malu, guys. Tapi enggak apa-apa ya karena memang baru kenal dan baru. Nah, dalam waktu masih dalam keadaan PSBB ini ya, karena COVID-19 yang sangat jahat, jadi Hani berada di taman aja, nggak kemana-mana hari ini. Dan tapi ini taman bukan sembarang taman, karena tamannya sangat indah dipandang dan Rupawan tentunya seperti yang punya konten dong. Nah, bagaimana sih keadaan dan suasananya? Ayo kita tunjukkan satu persatu spot yang ada di sini bersama si cantik ini dong tentunya. Nah, check it out seperti ini nih. Nah, guys, jadi ini adalah penampakan di spot yang pertama. Ini air mancurnya entah kenapa tiba-tiba itu mati aja ya. Tadi pas masih pembukaan ini air mancurnya tuh masih nyala, tapi sekarang udah pelan-pelan surut dan sudah tidak ada lagi. Tapi nggak apa-apa karena tetap bagus, dari pemandangannya ini sangat bagus banget bisa dilihat. Nah, di sini tuh semuanya adalah ikan-ikan. Nah, begini. Ini buat foto juga cantik-cantik kayak gitu. Jadi gimana lokasi yang pertama di spotnya tuh indah bukan? Yeah. Sekarang Hani dan Nasi udah ada di bunga-bunga. Nah, ini tuh cantik banget. Jadi di sini tuh lokasinya benar-benar indah banget. Kita matching loh. Iya, harusnya. Tumben. Karena sesuai dengan lokasi yang penuh dengan bunga-bunga dan warna, tapi kita menyesuaikan ada bunga juga dan juga tentunya ada nuansa-nuansa yang agak gelap sedikit dong. Yeah. Kan namanya hidup tuh nggak perlu selalu berwarna, pasti juga ada gelapnya dikit biar dipandang sedikit indah kayak gitu ya, guys. Yeah. Nah, ini nih lokasi yang kedua seperti ini, dan banyak orang juga yang berlalu lalang sedang jalan-jalan sore. Di sini tuh enak banget menikmati pemandangan yang sangat indah karena di sini tuh ada ikan, bunga dan lain-lain. Seperti ini nih, lokasi yang keduanya, ayo langsung aja kita lihat. Nah, guys, jadi di lokasi ini tuh banyak juga bunga-bunganya, bisa dilihat ya, macam-macam bunga, terus juga indah banget di sini buat foto juga seger. Ada juga yang satu sanak keluarga sedang jalan-jalan juga, kita bisa menikmati pemandangan yang asik-asik di sini dan sangat murah ya. Tentunya gratis, soalnya ini di taman ya. Kalau yang mau ke sini langsung aja ke yang ada di deskripsi di bawah tentunya. Jadi di sana tuh ada banyak bunga-bunga cantik kayak gitu. Pokoknya bisa langsung aja ke sini. Nah, guys, gimana pemandangannya, bagus banget bukan? Jadi tuh ada ikan juga, ada air mancur ya, tadi kita udah lihat air mancur dan terjun, bukan air terjun. Pokoknya air terjun lah kayak gitu, tuh bagus banget. Jadi di sini tuh segar banget juga pemandangannya. Dan selain itu juga bukan hanya bunga-bunga dan lokasi spot yang pertama tadi. Jadi ada juga tuh kita bisa lihat ikan, tapi intinya kita jangan kasih makan aja. Aku liatin deh kayak gimana sih mereka ikan-ikannya, maksudnya sama kura-kura itu pasti ada. Let's check it out. Ini dia nih. Nah, guys, jadi bisa dilihat selain pemandangan bunga dan lain-lain, di sini juga ada ikan. Wah, gimana, cantik bukan? Ini adalah ikan mas koi ya. Wow,
mereka tuh kadang suka datang kayak mau dikasih makan kayak gitu, padahal nggak kasih makan. Selain itu juga, selain ada ikan mas koi, ada juga kura-kuranya dan ikan-ikan spat, ikan-ikan yang bisa dimakan. Tuh, udah bertatangan. Nah, ada juga kura-kura ya. Selain itu juga banyak juga yang liburan di sini dan jalan-jalan, bermain sanak keluarga. Pokoknya happy banget deh, perliburan itu nggak perlu mahal ya, kayak gitu. What's up bro? Jangan lupa di sub. Jangan lupa di subscribe ya, next si channel. Sama video kali ini, video okelah aku bilang video kita ya, karena di sini aku ditemenin sama dia tentunya, si Nasi yang channelnya itu ada di sini. Enggak di sini, di sini. Pokoknya di sini aja. Nah, tapi juga nanti pasti di akhir video bakalan ada channelnya si Nasi, langsung aja kunjungin ke sana. Ini anaknya masih jomblo. Oke. Masih. Pokoknya jangan lupa di like, comment, share, ya, and subscribe. Oke. Okay. Jangan lupa kalau yang mau kesini, semuanya ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga, Hani tuh masih butuh banyak kritikan dari kalian semua. Oke, okay, thanks for watching for today, video hari ini. Jangan lupa lihat di video selanjutnya tentunya. Bye, see you. Assalamualaikum.